kelahiran anaknya, Ruben, Onsu, dan Sarwenda sudah mempersiapkan sebuah kado spesial dan tentunya tidak biasa. Kira-kira apa ya? Lagu sepertinya menjadi kado terindah yang dipersiapkan oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda untuk kelahiran buah hati mereka yang rencananya akan lahir dalam beberapa minggu ke depan. Dan kemarin Ruben dan Sarwenda menjalani proses rekaman di sebuah studio musik. Seperti apa singlenya? Let's find out, good people. Ya, good people, sekarang ini saya dan istri saya lagi dalam proses pembuatan lagu. Ya, di mana lagu ini adalah ciptaan dari Resa Herlambang. Lagu ini bercerita tentang bagaimana perjuangan istri saya dan juga saya dalam mempertahankan baby ini dari usianya kecil banget sampai sekarang. Dan saya tuangkan dalam sebuah lagu. Kira-kira seperti apa? Ikutin terus ya. Kamu buah hatiku, kamu buah hatiku, menceriakan setiap hariku, senyum kecil bibirmu, kamu buah hatiku. Judulnya Kamu Buah Hatiku. Saya gak mau lagu-lagu yang berat atau apapun. Tapi gini, banyak yang dia tanya. Akhirnya gini, saya bilang gimana kalau liriknya semuanya seputar tentang kehidupan kami aja gitu. Karena ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain dengan cara yang seperti ini. Dan memang ini bukan lagu yang untuk dikomersilkan atau apapun. Karena gak ada launching, gak ada apa, gak ada apa-apaan. Cuman kepingin nanti kalau anaknya besar nanti ada kenang-kenangan buat dia gitu. Jadi perjuangan istri saya khususnya yang begitu luar biasa bisa mempertahankan semua ini dengan disiplin waktu ke dokter, disiplin waktu makan, minum obat semuanya, dan akhirnya bisa seperti sekarang. Wajah haru pun terlihat pada diri Ruben saat mendengar hasil rekaman yang dilakukannya dengan sang istri. Lalu mengapa Ruben merasa tersentuh saat lagu itu diputar? Iya, nangis karena liriknya pas kena banget di hati kan gitu. Dan terus memang apa ya, dalam suasana juga sih sekarang-sekarang ini udah menjelang-menjelang kayak gini, saya udah gak bisa tidur. Yang lebih lucunya ya, saya percaya atau enggak gitu, ketika lagu demonya ini jadi, terus saya dengar berdua sama Wenda, benar-benar saya baru dengar, Wenda baru dengar, itu anaknya ngerespon nendang-nendang gitu. Jadi kan beda sama waktu kita kasih respon dengar lagu-lagu klasik kan, katanya dengar lagu klasik ya, jadi kayaknya aja. Anak ini saya banget kan ya, jadi nggak demen lagu-lagu bule gitu. Jadi ketika dengerin lagu Indonesia, dia nendang-nendang gitu. Jadi dia kayak aktif, kayak happy. Nah tadi malam itu kan dia mau tidur, Penda. Terus anaknya aktif banget, kita bilang, nah bundanya mau bobo dulu, kan besok mau recording buat kamu, buat ini. Diem tuh langsung. Semoga dengan rilisnya lagu ini bisa menjadi pelengkap kebahagiaan untuk sang bayi dan orang tuanya. Amin ya, pasti dalam lagunya ada cita-cita, harapan untuk anak mereka kelak. Benar ya, masih dalam kandungan sudah diperdengarkan lagu-lagu indah. Ini juga akan terbentuk ntar nih pas tumbuh kembang anaknya. Bagus.